Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat dengan pagi, selamat siang. Ya. Hari ini kita berkunjung ke wilayah Sukaraja. Ya. Sukaharja, daerah Ciapus. Kita akan hunting nih tanaman-tanaman yang harganya receh-receh tapi bukan recehan. Hari ini bersama biasa Mang Dede, jagonya tanaman hias. Kalau ke Kota Bogor, kalau mampir ya ini Pak Dede Yusuf ini. Sini. Ya kalau mau tanya-tanya tanaman ya. Ada anak-anakan ya ini. Kita dengarkan aja ya, dengarkan. Sok pada mana yang paling paling kita lihat dari sini dulu. Nih, dilihat dulu dari sini. Ini King Dapsus. Nih. Itu kisaran harga berapa tuh? Ini harga murah, enggak mahal-mahal di sini, harganya murah. 50 dapat 1 yang 50 ini. 50 dapat 1. Pokoknya ini 50 King Dapsusnya. Nih, lihat dulu dari dekat nih. Nih, biar jelas. Hoya juga ada nih. Markopila. Ada yang Markopila biasa, ada yang class juga ya. Markopilanya. Ini ada terus? Juga Hoya. Nih imut-imut ini hoyanya. Bagus ya. Aduh. Ini hoyanya murah banget nih, harganya 70 ribuan. Ada juga Peru yang kecil, yang besarnya agak ada Peru. Peru ibu-ibu ya, ini Peru. Harganya Peru cuma 120 ribu. 120. Udah 2 daun mau 3 ya. Harganya. Ada juga marbel nih, marbelnya yang parigata nih. Nih yang parigataan ya, marbelnya. Nih marbel, harganya ini 180. Ya. Ada juga yes, nih tarantula. Tarantula 1 daun, udah besar ya tarantula daunnya. Tadinya saya dipotong karena ke bawahnya kegencet-gencet, tergencet ya. Mm-mm. Harganya murah kalau mau ini aja. Ini juga ada nih burmak. Menor banget. Menor, mewah banget. Mewah. Ya? Harganya cuma 150 aja. Nih, yang ini juga ada. Yang ini juga ada Sudiroy ini. Sudiroy. Sudiroy. Harganya ini Sudiroy ada 150, ada yang